besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja, dan besarnya jumlah tenaga kerja Indonesia TKI yang sedang bekerja di luar negeri. Di satu sisi mempunyai satu sisi positif, yaitu mengatasi masalah pengangguran di dalam negeri dan memasukkan devisa bagi negara. Namun di sisi lain, adanya risiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi. Melalui penyebarluasan informasi bursa kerja ini, saya mengajak khususnya para peserta agar benar-benar mengikutinya, sehingga apa yang diharapkan dan disampaikan narasumber dapat tercapai, sehingga di kemudian hari akan mengurangi angka pengangguran di kota Sibolga. Dan tidak ada lagi